menjadi kaktus kakak Ari tanpa status. Makin baper, memes Prameswari kode Billy lewat lagu, hingga reaksi Billy begini. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Memes Prameswari kode Billy lagu ini, nama Memes Prameswari henti-hentinya, membuat warganet makin tambah heboh. Dikabarkan jalannya dari semalam sampai presenter kondang itu terang-terangan menggubris foto ML Instastory-nya sebagai tanda kasih sayang yang besar. Memiliki nama lengkap, Johnny Iskandar itu sebagai balasan cinta rupanya langsung balik. Enggak hanya bahkan sepertinya sang presiden OVJ tak bisa menahan rasa cintanya yang begitu menggebu-gebu, gak melayangkan sindiran untuk Billy Saputra lewat sebuah lagu yang teramat bermakna. Aku ingin kamu tahu semua rasaku padamu. Kota ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status, ungkap lewat sepenggal lirik lagu. Kakak adik tanpa status. Memang harus diakui salah satu hal yang paling membosankan dalam hidup ini adalah menunggu. Tanpa kepastian semacam ingin ada yang pasti namun bingung cara mengungkapkan, hal itulah yang mungkin dirasakan dan terobosan X Factor saat ini. Curahan hati dari bagaimana aktivitas Billy Saputra saat ini. Seperti biasanya, untuk mengisi liburan akhir pekan ini, Saputra rupa-rupanya sibuk dengan hobinya sebagai pesepak bola yang handal terlihat ceria di lapangan hijau tanpa ada kegalauan sedikit pun. Hal ini membuktikan bila saat ini telah bangkit dari kesedihannya perekat memes. Apakah lagu ini buat Billy Saputra? Billy Saputra terciduk ngedate semalam barengan gebetan barunya. Benarkah itu memes Prameswari? Namun sebelum Billy Saputra dan memes Prameswari kian trending perbincangan di kalangan publik, terlebih keduanya selalu membuat jagat maya penasaran, hingga membuat para warganet selalu memantau gerak-gerik soal kedekatan dua artis ini masih berstatus lajang alias masih jomblo. Hingga para fansnya tak henti-hentinya menjodohkan, bahkan yang lain adalah sahabat karib dari Billy Saputra sangat memberi restu penuh jika bersanding di pelaminan bersama memes Prameswari bareng Susan Sameh dan Po Alpa Instagram semalam. Tiba-tiba saja sok Billy Saputra ikut memantau perbincangan, dan bahkan Bang Billy memberi komentar dalam live Instagram tersebut hingga membuat suasana pembahasan tambah seru. Niat mengundangnya jabung les bareng rupanya Billy malah kerjain Susan, ingin membuat sedikit emosi dengan Billy. Karena Pak mau ikut gabung, berangkat dari itu membuat Mpok Alpa dan Susan Sameh membocorkan bahwa Billy Saputra sedang malam mingguan bersama gebetan barunya. Apakah itu memes? Surprise untuk kekasih. Memes beri kabar bahagia untuk Billy hingga desak segera menemui untuk subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Billy Saputra dan Memes Prameswari tak berhenti membuat jagat maya baper berjamaah. Bagaimana tidak? Keduanya tak berhenti menebar virus dan menambah imun komitmen cintanya untuk mengantisipasi gangguan pihak luar yang tidak merestui jalinan asmaranya yang hendak menuju kursi pelaminan. Usai Mama Aik, sapaan akrab Ibunda Memes kirim restu dan bicara soal chemistry dengan calon menantunya, sinden cantik Opera Van Java itu sepertinya menindaklanjuti restu Ibunda. Belum lama sampaikan niat untuk mengajak kekasih membangun chemistry dengan cara mengembari hobinya berpacuan kuda, perempuan yang bernama lengkap Citra Agama Prameswari itu memberi kejutan secara tersirat. Malam ini, alumnus University of Northampton itu tampak sangat bahagia. Ia menampakkan senyum manisnya. Memakai baju berwarna merah, ia bersandar di kuda kesayangannya dengan wajah berseri-seri. Raya syukur dan bahagia, penyanyi jebolan X Factor 2015 itu semakin tampak lewat kecupan manisnya kepada kuda yang berwarna coklat itu. Tak hanya itu, ia bahkan menyuapi hewan yang digemarinya itu.
Memes disinyalir punya kebahagiaan tersendiri di balik kebahagiaannya meluangkan waktu lebih dekat dengan hobinya. Runner-up 1 gadis sampul tahun 2012 itu disinyalir mewakilkan kebahagiaannya lewat hobinya itu. Sesungguhnya, ia diduga kuat mengirim kebahagiaan itu kepada sang pujaan hati, Joni Roma Billy Iskandar. Kejutan mendadak, Mama Aik bicara kecocokan Billy jadi menantu lalu Memes tak sabar ajak Billy ke... Hubungan asmara Billy Saputra dengan Memes Prameswari bak ditiup angin sepoi-sepoi. Bagaimana tidak? Setelah mengumumkan diri menjadi pasangan kekasih, restu secara tidak langsung datang sang bunda. Mama Aik sapaan akrab ibu bunda Memes Prameswari. Mama Aik sepertinya mengawali restu dengan bicara soal perjalanan karirnya. Ternyata, dahulu Mama Aik punya bakat hingga berkarir yang sama dengan Billy Saputra. Respon restu ibunya, Memes segera ajak Billy ke tempat teristimewanya. Kemesraan Billy Saputra dan Memes Prameswari tampaknya membuat sejumlah perempuan yang pernah dan akan memilih hatinya tak kuasa menahan rasa cemburu. Bagaimana tidak, Billy dan Memes kini semakin lengket. Bahkan keduanya seakan tak mau berpisah. Terbukti, 4 vlog terakhir Billy di kanal YouTube-nya semua tentang Memes. Pada vlog terakhir Billy, sepertinya mengundang rasa cemburu dari sang mantan kekasih. Bagaimana tidak, Billy dalam vlognya bak menunjukkan bahwa dirinya adalah lelaki sejati untuk Memes. Billy menjelma menjadi lelaki super peduli kepada sang kekasih. Nah, baru-baru ini, Amanda Manopo kembali menampakkan diri dengan gimmick yang patut dilontarkan pertanyaan terkait hubungannya dengan Billy dan Memes kini. Amanda Manopo tampak bersama anak kecil, namun ia melontarkan pernyataan yang relevan dengan apa yang dilakukan Billy dan Memes. Terkini, Amanda Manopo juga memberikan pernyataan soal hubungan sang mantan kekasih dengan Memes. Taulah, dunia entertain kan itu-itu lagi. Dengar gosip juga ada. Ujar Amanda ditemui di Jakarta usai acara launching produk kecantikan barunya. Lebih lanjut, Amanda mengatakan bahwa Billy dan Memes hanyalah gimmick semata. Gak jauh-jauh dari gimmick udah. Udahlah, kalau soal hubungan aku cukup aku dan dia yang tahu. Dan kalian pasti udah tahu karena setiap omongan akan pasti ada yang benci, ada yang gak suka. Billy Saputra dan Memes Prameswari kini tengah menikmati setiap momen pertemuannya yang hampir pasti menjalani hubungan asmara. Adik kandung mendiang Olga Syaputra itu sepertinya sudah menetapkan pilihan setelah sekian lama dikepung pertanyaan soal nasib hubungannya dengan Amanda Manopo. Tak segan, sinden cantik dan presenter kondang itu kerap mengisi waktu luang bersama setelah menjalani aktivitas syuting bersama. Keputusan Billy memilih Memes sepertinya tidak main-main. Bagaimana tidak? Billy tidak hanya pamer kemesraan dengan alumnus University of North Pond itu. Namun, pria yang bernama lengkap Joni Roma Billy Iskandar itu sudah mengenalkan perempuan multitalent itu kepada orang-orang terdekatnya, termasuk Cimol. Super baper, usai Life of AJ, Billy dan Memes kemesraan hingga trending. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Pertemuan Memes dan Billy semakin membuktikan bahwa ada rasa cinta yang begitu kuat seperti cerita Romeo dan Juliet. Berkat peristiwa berbau asmara itu, keduanya berhasil membuat warganet seakan ikut terhanyut ke dalam samudera cinta. Saat pertemuan di OVJ kemarin, ternyata adik mendiang Olga Syaputra itu rupanya diam-diam janjian dengan Memes untuk jalan bareng. Dari Amanda Manopo, Billy Saputra dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Tak hanya itu, mencuat kabar ia kembali ke pelukan sang mantan, Hilda Fitria. Menanggapi pemberitaan itu, adik almarhum Olga Syaputra ini santai. Billy Saputra memastikan hubungannya dengan sinden OVJ itu hanya sebatas teman. Iya, kalian orang TV lebih tahu lah, jadi semua berteman lah. Kalau ada berita-berita di luar sana ya gue gimana-gimana.
Ya sudahlah, kalian mau bilang seperti apa, mau bilang gue ini, segala macam terserah kalian. Kata Billy Saputra ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin 29 Maret 2021.